pengerjaan dengan Gaos, kalau tidak ada karomah guru, hari ini kita paling ila hadrati ruhi ajengan Gaos. Sebab tahun 90 layaknya beliau sudah menjadi jenazah. Iya. Tahun 90 ketika ke Mekah harusnya dapat kabar dari sana ajengan Gaos nilar dunia di terowongan Mina sebab kaliyak. Iya. Karena beliau ketika kejadian terjadi apa itu terowongan, musibah terowongan sudah berada di mulut terowongan akan masuk. Tapi karomah guru ketika mau turun dari bis, sang sopir malah nginjek gas. Wow, atuh mobil ini boy. Penumpang marah, ini kumah, dikuahit, kuahit nih. Bis nanti kalau kayak ini boy, bodoh dia. Sampai ke Mekah lagi 7 km. Sampai lagi ke Mekah 7 km. Setelah di Mekah, tel radio, maka diumumkan di radio, terjadi musibah besar di dalam terowongan Mina. Dan wafat sekian ribu. Kudulah, maksudnya, almarhum. Saya kena.